Dalam hal itu, Dato' Patin Abang Zahari turut memaklumkan Kerajaan Sarawak sedang merangka kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam sektor perubatan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Menurut beliau, satu mekanisme pembayaran balik daripada Kerajaan Persekutuan telah disediakan bagi kerjasama tersebut. Semalam saya ada perbincangan secara tidak formal dengan Menteri Timbalan Menteri Kesihatan, Lok, dan mereka sekarang sudah ada jawatankuasa untuk merangka mekanisme di mana kita membangun semula klinik. Kalaunya tanggal, katakanlah tanggaknya teruk, kayak tanggak lantai asyik di pola. Jadi saya kata rubuh semua, pola baru. Dan peruntukannya kita dolok bayar keputukan dan kerajaan pusat bayar balik. Mengulas mengenai pemimpin baru Singapura, Dato' Patin Abang Zahari memberitahu Kerajaan Sarawak menyambut baik perkara tersebut dan percaya bahawa kerjasama antara Singapura dan Malaysia, khususnya Singapura-Sarawak, akan berterusan dengan lancar. Dia juga menekankan perlunya kerjasama dalam bidang tenaga dan perdagangan antara kedua-dua pihak.